Bagaimana cara aktifkan fitur aksesibilitas yang bermanfaat seperti ini? Bisa digunakan untuk screenshot, mengunci layar, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali fiturnya. Di sini ada juga fiturnya itu yang mengambang di layar, tombol warnanya hijau ya teman-teman, tapi di sini saya pilih yang di pojok kanan ini biar nggak kesentuh-sentuh atau kepencet-pencet. Jadi kalian nanti sesuaikan keinginan kalian. Nah, di sini saya matikan dulu aksesibilitasnya dan langsung saya praktekkan cara hidupkannya. Oke, di sini saya sudah matikan dan saya akan bagikan tutorial cara hidupkannya. Kita pergi ke pengaturan terlebih dahulu. Buka menu pengaturan. Setelah itu kita pilih fitur spesial, ini dia. Di sini ada tulisan aksesibilitas, kita ketuk. Nah, pada bagian ini kita pilih menu aksesibilitas. Di sini kita hidupkan seperti ini. Kita klik izinkan. Dan kita klik mengerti. Nah, ini dia fiturnya muncul. Kita klik kembali. Dan di sini ada pengaturannya. Di sini di menu aksesibilitas ini tadi paling bawah kita klik ini dia pintasan aksesibilitas dan kita pilih tombol aksesibilitas. Di sini kita pilih ini dia lokasi mengambang di layar seperti ini atau pilih navigasi seperti ini. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan nyamannya di mana. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat.